Salam sejahtera, selamat datang. Liga Super minggu yang pertama, Stadium Likas menjadi saksi. Sabah bertemu PDRM. Khabar semua saya bertemani anda untuk cabar yang mampu menggugat kedudukan top 3, top 4, top 5 barangkali dalam saingan Liga Super bermuskan daripada Matis Uyatul. 3 lawan 3 pada ketika ini, Sadil Ramdhani dari sebelah kanan. Cuba untuk melepasi, berjaya lepas. Hantaran terus atau percubaan bahaya kedudukan ini. Sayang sekali kerana kita dapat lihat bagaimana Pak Tesu yang tidak dapat untuk menghalilkan tandungan itu on target. Tidak dapat mengawal bola muntah daripada penjaga gol. Hasil rembatan daripada Sadil Ramdhani. Kanya akan diambil oleh Zulfami Abdul Hadi. Pendek untuk mencari rakan namun dapat dikeluarkan di near post. Antar ke depan. Acak Ubi percubaan terus. Mudah untuk Khairul Fahmi Cik Mat. Selain bekas pemain import Bruno Suzuki dari Jepun, sang-sang biru turut diperkuatkan oleh James Okwosa dari Nigeria, Marcus McCauley dari Liberia. Tidak disenangi oleh penonton namun peluang untuk mereka menjawab di sini. Sadil cutback barangkali, percubaan terus. Jaringannya pertama. Sadil Ramdhani dengan satu somersault untuk meraihkan jaringannya. Dalam padi ada option. Di dalam kawasan penalti kita dapat lihat bagaimana pergerakan beliau dari sebelah kanan itu sudah pun 2-3 kali membawa situasi cemas kepada gawang pasukan PDRM dalam situasi transition. Tetapi dengan begitu bersahaja kita lihat percubaan hantaran yang cukup baik. Delmo Castanera dalam kedudukan offside, lepasi satu pemain dan kemudiannya tidak memikir dua kali untuk melakukan percubaan. Meletakkan Sabah FC di depan 1-0. Musim yang lebih panjang sampai bulan Disember nanti. Sadil Ramdhani ataupun Jailton Paraiba ke sebelah kiri mencari tandukan. Diselamatkan oleh Ramdan. Satu tandukan yang cukup menarik on target. Mampu mencari Fapos barangkali daripada Gabriel Perez. Tapi kita dapat lihat ketangkasan buat kali pertama yang dilakukan oleh penjaga gol PDRM ini. Sekali lagi channel di sebelah kanan yang digunakan masih dalam permainan. Dilepaskan untuk Sadil Ramdhani. Cross yang cantik. Free header dan itu dia. Satu gerakan. Cukup bersih. Pak Tesu. Permulaan yang cukup galak daripada Sabah FC. 37 minit yang berlalu. Peluang-peluang terbaik yang mereka hasilkan dalam babak yang pertama ini diberikan ganjaran yang setimpal dengan usaha mereka. Satu delivery yang kemas daripada Sadil. Rizal Ghazali yang mengejar lost cause pada satu ketiga. Dilorongkan untuk Sadil. Dan kemudiannya inch perfect delivery untuk mencari kedudukan Pak Tesu dalam kawasan penalti. Martin Adamek dengan 8 gol. Bahaya kedudukan ini. Percubaan terus. Diselamatkan. Terkena palang. Sentuhan yang diberikan oleh Fahmi Cik Mat. Pada mata kasarnya dilihat seolah-olah keluar. Tetapi sebenarnya hinggap di atas palang gol. Gawang Sabah bila Khairul Fahmi Cik Mat dibandingkan dalam babak yang pertama. Namun Fadi Awad melepaskan diri di sebelah kanan. 3 option dalam kawasan penalti. Bahaya kedudukan ini, percubaan terus. Dan kita dapat lihat Uche Akbar pada satu ketika tidak tahu sama ada Gabriel akan menanduk bola itu ataupun akan jatuh kepadanya. Tak bola ke Rosette Stadium Likas. Yomin Oh, cantik. Sebelah kanan. Fikri. Zulfahmi. Bahaya kedudukan ini untuk Sabah. Percubaan keras. Tangkas. Khairul Fahmi Cik Mat. Dalam menyelamatkan
gawang pasukan Sabah. Walaupun tidak banyak diuji sebenarnya, tapi pada saat dan ketikanya beliau perlu melakukan tindakan penyelamat. Pun Oposa James transition Sadil Ramdhani sekali lagi. Bahaya pemain ini. Darren Lock sentuhannya baik. Berjaya untuk melepaskan rakan ini di situ. Peluang satu lawan satu dijatuhkan dalam kawasan penalti. Rancangan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Dalam pada tumpuan ramai pada satu ketika. Melihat kepada tolakan dari belakang, tetapi akhirnya Sabah menambah jaringan yang ketiga. Satu jaringan yang cukup baik. Sadil Ramdhani sekali lagi memulakan gerakan itu dan beliaulah yang menyempurnakan gerakan itu. Gandingan Pak Tesu juga terlihat Sadil yang memulakannya dari kawasannya sendiri. Lepaskan untuk Darren Lock. Dan kemudiannya dari sebelah kiri itu hantar terus dan disempurnakan walaupun dijatuhkan dalam kawasan penalti. Oh, cantik untuk Rizal Ghazali. Cutback barangkali. Percubaan! Jaringan yang keempat! This is Stuart Wilkin! Tidak sah kalau tidak ada Stuart Wilkin yang masuk dan meletakkan dirinya dalam senarai penjaring seperti mana beliau lakukan beberapa kali dengan pasukan Harimau Melaya. Kali ini Stuart Wilkin, lontaran ke dalam pantas yang diambil oleh Amri Yahya. Cutback yang cantik Rizal Ghazali menemui Stuart Wilkin yang begitu tenang. Dalam pada ada beberapa jersey biru di hadapan beliau. Dan itu dia. Whistle sudah pun dibunyikan oleh Usaid bin Jamal untuk menamatkan aksi ringkas. Keputusan tamat Sabah 4 BDRM 0. Sehingga kita bertemu lagi. Majulah sukan dan maju.